Arema FC saat ini merombak mengevaluasi pemain keseluruhan yang ada di Arema FC. Ada yang perpanjangan kontrak maupun diputus kontrak. Arema FC dikabarkan tertarik memboyong gelandang bertahan dari Liga Serbia. Pemain bernama Nikola Kovacevic itu saat ini bermain di Al Nassr Bengt. Ia baru bergabung dengan klub tersebut pada Januari tahun 2023. Pemain asing tersebut, ia sudah berusia 28 tahun. Nikola Kovacevic memiliki tinggi badan 1,92 meter, berkebangsaan Serbia dan banyak menghabiskan kariernya di Liga Serbia. Harga pasar sang pemain masih jauh di bawah Carlos Fortes. Nikola Kovacevic mengawali karir profesional di Ratniki 1923 pada musim 2013. Kemudian pada 2015 hijrah ke Vojvodina selama satu musim. Musim berikutnya bergabung di Spartak sampai dengan klub terbarunya saat ini di Al Nassr Al Bengt. Berdasarkan nilai pasar yang dirilis Transfermarkt, harganya masih jauh di bawah Carlo Fortes yang mencapai 5,21 miliar rupiah dalam satu musim. Sementara Nikola memiliki harga pasar 2,61 miliar rupiah. Arema FC seperti diketahui memang tengah memburu seorang pengatur serangan di lini tengah setelah tidak memperpanjang kontrak Gian Zola pada musim depan. Kami mencari sosok pemain yang bisa mengatur irama permainan Arema FC. Dan penguasaan bolanya kuat, kata Wibi Dwi Andrias. Sosok tersebut ada pada diri Nikola saat tim manajemen Arema FC melihat video yang dikirim oleh pihak manajemen Nikola. Pada saat itu Wibi dan Iputu Gede sangat menyukai permainan yang dimainkan Nikola. Dia pengatur serangan yang tajam dan sangat berirama.